Jadi setelah kita bawa pulang kulit kerbaunya, Kidalang pun motong kulit kerbaunya. Dan Nadia bantuin Kidalang bikin polanya. Waktu itu Nadia bikin pola macan, guys. Wah, ternyata tuh lucu banget ya macan bisa dijadiin wayang kulit juga. Ini kan udah jadi nih polanya di luar. Nah, kita sekarang tambahin apa lagi, Kang? Oh, sekarang aja ini nih, aja mata nih. Mata. Oh, mata. Oke. Okay. Matanya galak ya, iya, kalau iya. Macan. Itu yang melengkung-melengkung gitu ya polanya. Terus ini nanti dipahat. Iya, kan? Dipahat dulu. Ini pinggirannya. Terus sampai selesai, terus nanti diukir. Nah, ukirnya itu yang agak sulit ya pasti ya. Kang Galang, hai. Hai. Oh, oke. Dan kamu harus lihat, Kang. Hasil karya aku udah jadi dong. Gini kan. Udah jadi. Ambil dulu dong, Kak. Nih, lihat dong. Bener kan? Bener kan? Yang mana yang salah, ini kan benar sesuai ininya, garis hitam-hitamnya, Kak. Aduh, Ludia. Aduh, Ludia. Kamu kok bikin Akangnya rugi sih? Iya, aku giniin. Kamu kan apain? Di mana? Kan, mahal loh, Lut. Kamu nih. Udah masalahnya, Neng. Kalau udah rusak ini kan pasti ganti yang baru. Lut, ya kasihan Akang nih. Masalahnya prosesnya lama, Neng. Berapa hari, Kang? Minggu lamanya. Hah? Oh my God, ya. Jadi rusak deh. Jadi ini gimana, Kang, cara benerinnya? Ya udah, ini ntar ditaruh aja, ntar bikin lagi yang baru. Ya, Kang. Diut ya, lagi yang baru. Ya enggak apa-apa ya, Kang. Dia menebus kesalahannya, Kang. Enggak. Saya tinggal seminggu di sini, Kang. Mending nginep aja di sini. Ya. Nginep. Tuh. Ya. Mau kan nginep dulu sampai besok doang. Kita tidur di mana? Aduh, udah. Nanti ada ya, Kang, ya. Tuh. Karena kamu udah ngerusakin sih, kamu tanggung jawab dong. Aduh. Pokoknya kita bantu benerin deh, Kang, ya. Tapi lu kayaknya udah malam nih, kamu capek gak sih? Ya juga sih, capek iya. Udah ukir deh, tadi kita juga udah bikin pola. Tapi kamu nyadar gak sih kalau Shelly mereka tuh belum datang? Iya ya, dari tadi loh, kok cuma kita berdua doang ya dari tadi? Bener banget, sepertinya mereka tuh lagi nge-mall jalan-jalan terus biarin kita di sini ya. Iya, kayaknya iya, bener. Gak banget. Ya udah, Neng, gini aja kalau mau nginep, nginep aja. Ini taruh sini, ntar saya ajarin ke dalam. Wow, seriusan? Apa itu? Ini karakter namanya Udel. Udel. Udel tuh siapa, Kidalang? Nah, kalau Udel mah anak Yura Semar yang adanya di Tegal Karang Tumaritis. Mereka lagi bertengkar ya? Ah, lo kayak tahu baik. Eh, buset. Bener-bener ya kalau gitu, Maya. Gua pengen tahu dah keberanian lu sampai di mana. Ya coba-coba, nggak coba kenapa. Ya, Nah, jadi hari ini aku dan Shelly itu mau nyusul Nadia dan Ludia yang udah di tempat pembuatan wayang kulit. Kenapa kita nyusul ya? Sebenarnya bikin bete sih ya, karena Shelly itu masih sibuk milih-milih baju kemarin malam dan akhirnya kita mau nggak mau harus nyusul yang posisi tempatnya aja kita nggak tahu jelasnya persisnya tuh di mana. Kamu tuh kemarin jangan pakai telat gitu, jadi kan bisa bareng sama mereka. Ya udah, maaf. Tapi tempatnya emang bener di sini. Dari mapsnya sih di sini. Ya ntar kalau nyasar gimana ini kayak hutan-hutan kayak gitu. Makanya lebih baik kita ikutan yang rame-rame daripada sendiri. Enggak, yang, yang rame. Bener aja. Nanti makin nyasar. Sumpah, gak apa-apa. Yang penting rame, Beb. Kalau sendiri, kalau nyasar kan serem. Kalau rame-rame gak apa-apa. Ayo. Yaudah, Angel, daripada nyasar sendirian berdua, mending nyasar rame-rame kan daripada sendirian. Jadi kita ikutan. Ayo nari dong. Tapi pasti kok kaku. Tapi maaf ya, soalnya ada yang bikin telat nih. Oh, udah pasti. Mereka ke mall belanja, jalan-jalan ngelupain kita. Itu udah pasti, iya kan? Aku amnesia, guys. Aku siapa? Aku di mana? Gak usah berpura-pura di sini. Pak, halo, Angel. Oh, jadi kenal lagi sama diri sendiri. Padahal kita udah
udah yang ngukir, udah yang bikinin semua. Iya, bener. Udah potong, udah buatin gini kalian. Oh my goodness, oh my high. Kita udah minta maaf nih. Enggak. Kita belum mau maafin, karena kita mau hukum kalian semuanya. Benar. Gimana? Aku setuju. Harus. Pokoknya nggak ada kata titik. Kan titik udah sekelar. Oh ya udahlah, whatever. Whatever. Tapi kalian marah. Kalian harus ngechat kayak gini. Nanti diajarin sama abis, dalang dulu. Abis udah chat kayak gini, iya, udah dimasin. Iya. Tapi ya ampun, kalian tuh memang tahu banget ya kalau aku tuh punya jiwa seni yang tinggi. Hah? Gimana? Oh ya udah Neng ya, mau ditinggal dulu ya, ini mau ngerapin perabotan. Oh ya udah, kita bantu juga. Iya, biar mekanlah kalian berdua di Sinjang ya. Ya ngecer biar bagus sana, dibantuin. Jangan lupa loh guys, ini mahal. Iya, pasti cepetnya. Iya, iya. Bantu aku ngesot. Aku bantu di sini aja kali ya. Wah, ada anaknya. Iya. Oh, gitu ya. Ini gimana? Oh gitu. Oh ya, ini caranya nih. Tuh. Oh, oke. Jadi ini. Oke, cepetin aja. Ini juga. Oh, jadi yang harus sama ya. Emang enggak sembarang nancep loh. Jadi harus kayak sama jenisnya gitu. Gimana, Neng? Bapak, pengen nanya sih Pak sebenarnya gimana sih cara ngewarnainnya, terus nentuin warnanya itu gimana? Kan kalau ini selendang, ya di sini itu awalnya kita kasih warna merah muda, terus putih, hijau muda. Emang harus kuning ya dasarnya? Oh iya, supaya biar kelihatan terang dia. Berarti yang ini nanti dikasih warna kuning juga nih Pak? Sama, semua biar. Kalau warna-warnanya ini ada filosofinya sendiri nggak sih Pak? Oh ada. Ini misalnya kan, ini menggambarkan naga. Coba. Naga kan hijau. Gimana warna itu naga? Kayak gini. Nih. Oh ini naga. Ya. Oh iya, bentuknya kayak naga. Merah. Karena itu kan mulut naga. Oh iya, api ya? Wah. Pak, ini boleh ya kalau misalnya kita berdua coba warnain persis kayak gini? Oh, boleh. Iya, sip. Oke. Okay. Yeay. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Nadia bilang sama kita, lanjutin aja kalian yang ngewarnain. Dan Nadia sama Ludia itu beres-beres di gamelannya gitu. Rasa bersyukur bener ini kita ngantar tamu. Waduh, ada tamu kak? Tamu kita cantik-cantik tuh, kalau nggak salah ada 4 orang. Coba kita pengen tahu ini siapa namanya. Oh, halo, it's me Ludia. Hai. Itu yang kedua. Halo, aku Nadia. Halo. Itu yang ketiga. Halo, aku Angel. Halo, cewek, kenalin Aki-Aki. Dalang, ini kan wayang yang kemarin malam kan? Wah iya saya. Si Udel ya? Betul. Halo Udel. Halo juga. Wah. Oh, oke. Kalau nggak salah mah ini tamu kita bidadari. Waduh, wow. Hebat bener Kang. Miss Indonesia. Wow. Oh cakep. Mana cakep-cakep, mana boto-boto bener. Waduh, oh, iya bener. Ah, tapi biar bagaimana juga kita mau lanjutin ini ah. Taruhnya ngelawan juga maunya bakal mampu. Percuma, nggak bakal bakalnya kuat. Baiklah kalau gitu, aku bakal kuat. Hai, 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 Jang. Biar bagaimanapun juga yang penting mah kita doain ini buat rombongan sang bidadari, 4 bidadari supaya biar berkah selamat panjang umur gampang milik rezekinya Jang. Amin. Amin. Selamat semua rombongan, selamat rombongan wa juga kita tutup lawang si kota. Hai Udet. Buset. Kami dari hati sang bidadari punya hadiah untuk kamu. Benar dong, ya kan teman-teman? Benar dong.
Oho. Tak hanya cinta.